carane mandi dublek-blek ini ya. Oh, ora dublek-blek ndoke war dua sini. Ini kayak serat kain ya. Lah ini kan diserut, Mas. Jadinya kayak kapas, Mas. Oh iya iya. Kalau tadi kita makanya di sini tuh kesuwen. Sampai bakulnya pegel, tutupnya udah ditutup separuh. Channel TKI Taiwan teman-teman, kali ini kami akan berempat nanti rencananya, yaitu karena yang pulang kerja hari ini kan kita Cak Jamrong sama Cak Baeje. Biasalah nanti kita mau beruul-uul ria, jadi tarian mau beli apa nanti menunya Cak? Menunya steak beef. Jadi nanti ikuti keseruannya bagaimana, jadi kita nanti langsung ke lokasinya. Jadi teman-teman nanti kalau yang suka bisa komen, jadi nanti saya kasih tahu tepat lokasinya di mana. Dan di sini kita akan menuju ke sana dengan Cak Jamrong yang sudah kece badai. Lihat kencang. Ini kasih goyangannya dulu aja. Ya. Ya. Abeg. Kita langsung saja menuju ke tempatnya, Cegi Bro. Ini mau makan apa, Cak? Langsung dudukkan menunya, no. Ternyata Jamrong ini gagal ini, Mas. Gagal paham, Mas. Jadi makannya langsung itu tak dudukin daripada teman-teman penasaran. Saya ngomongnya terbanyak lebar. Daripada nanti mulut saya sobek. Dudukannya saja. Yang mana, ayo. Makanannya itu seperti ini, Mas. Nah, apa ini mukanya? Ini kecepatannya, Mas. Mungkin, Mas. Wah, itu. Saja kita melebu, Mas. Ayo, ya. Ayo jingirim lebu kono. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja. Hari ini kita mau beli sapi. Oke, masih pitong sama bakulnya. Ini kita mau makan nyupe, jadi kuih yu卖完了，刚好没有。tulisannya baru kertas semua. Jajikan ya, sangat enak. Jajikan. Jadi di sini tadi maunya makan salmon, tapi ternyata bakulnya maunya habis. Jadi ini masih rundingan. Lagian kita lihat aja, ini tulisannya juga gede. Ini capek aja, cuma menduduk-duduk saja. Aku tak sih maksud ngomong apa ke bakulnya. Iya. Kadang-kadang dalang lah. Biasa mending orang mudeng ini. Kiton pinter. Malu huyu wae lah. Yang jadi apa jane pesannya tadi? Jadi tadi itu bakulnya ruwet, Mas. Saya pesannya daging sapi, malah ditawarin daging kuda. Itu sapinya yang dipotong mungkin gitu, Mas. Ini sapinya ini dulu saya miara, Mas. Saya jual ke sini, Mas. Zaman angon dulu ya. Saya angon. Jadi saya kalau makan di sini dipotong, Mas. Sapinya yang merah atau yang hitam? Kalau saya yang ini merah, Mas. Oh iya iya. Ini ingon-ingon saya dulu ini. 2000 years later. Oke, teman-teman yang dinanti sudah datang. Gimana Cak perasaannya? Rasanya sok, Mas. Daging ngopo gedine tak ember. Ini, Mas. Kira-kira lek rantai kita oleh jengkus ora, Mas? Lek rantai engko kene, Cak. Siap. Oke. Ini carane mandi itu blok-blok ini. Oh, ora blok-blok ndoke war dua sini. Ini apa nek iki? Iki to. Iki yang belum tahu, ini nak jenenge telur burung ya ini. Ya, iya iya. Telur burung jadi lek telur itu mending karo paru itu biru. Ini nanti nang di blok-blok ya. Iya, soalnya ini, Mas. Vitaminnya itu ngendal nih itu, Mas. Carane apa ya? Kalau jangan belindrang nih, Mas, semakin ngitur harinya itu semakin wah jos banget. Oh, berarti ibarat jangan belindrang. Ya iya, Mas. Karena tekan untuk garing ini kan belindete nang isor. Malum Cak Baeje biasanya mangan jangan belindrang. Saya kan orang desa. Iya iya. Ini daging semua loh. Saya masuk tadi itu kelarang campur itu blok. Oke, saya sudah datang teman-teman Cak Baeje. Ini saya kasih sebuah dong. Karena saya yang belum baik. Ya proteinnya baik. Ini kira-kira kalau makan cacat sudah bosok gak ya? Daripada ayat saya, Mas. Mendingan langsung dijajal. Oke teman-teman, jadi alangkah baiknya kita tunggu hasil daripada cacat yang rokok. Ini bagus sih, Mas. Masih mengandung 88. Aku tak cepat. Udah sakit banget, Mas. Iya, mana ada congor pun itu yang ini murah teman-teman, cuma 150, jadi lihat dagingnya. Daging semuanya, Australia punya. Kan jadi bisa datang ke sini, ini tempatnya Guanyin City lagi. Jadi Cak Jamrong ini dari harapan-harapan juara kebal, Mas. Soalnya dia itu dulu bekas pemain jaranan, Mas. Biasa makan wowo, Mas.
Tapi congornya dilindungi dengan pak bajak kan? Jadi dia congornya makan dia. Ini kayak kenapa bimun ya? Iya kan? Jadi ketebalan congornya itu udah melebihi kelebalan plat titanium mas. Ya dia ngablah dulu cak. Oh rahangnya diganti rahang bajul ya. Gue lihat, tapi congornya tak awah. Kenapa aja? Orang apa kita ini? Dia kalau makan gimana ya kira-kira? Hah? Nah, lihat. Congornya kayak itu ya. Gak pernah pot minum, Mas. Oh iya, lihat. Anu, Mas. Itu dua tak ini. Dia ngebul. Kalau di Indonesia kita makannya seperti artis ini. Daging sapi ini. Iya. Ngomongin becak dia. Makanannya artis kan. Iya. Nyampe artis. Iya. Artis apa mas? Tokar. Ya. Oke. Mau ngomong banyak. Tadi maksudnya itu kita itu mau makan es krim enggak? Mau dikeluarin sekarang mau diterkan ini mau dipisahin dulu dicekan. Ini sama bakulnya mau diberesin aja. Ini bakulnya baik. Jadi pertama-tama saya cuma tidur di sendok. Ya, 4. Takutnya itu pada rayaan. Kalau pakai takutnya bersentuhan dengan jambul kok ya susah. Emang menunya apa ya? Menunya? Menunya ini kan. Pinas, minggu. Ini kayak keras kain ya? Nah ini kan diserut mas, jadinya kayak kapas mas. Oh iya. Kalau judulnya apa itu mas? Gak jubel-jubel gede gitu loh apa? Wow itu, rabu pakan pite ya. Pernah rasa ciri-ciri kan loh mas? Oh aroma manis. Ya. Mas aroma manis ya? Oh iya. Berarti ini cuma mumbruk saja, ini benar kempes ya? Kempes mas, dalamnya ini biasa es gosrok mas. Ini cuma ke atasnya aja ini. Nah ini datang lagi. Oh CC8. Jadi sama bakulnya kita dicepakan. Ini diceritin madu ini aja. Yang satu rasa apa ya? Kalau ini yang namanya rasa bentul mas. Coba aja di review aja. Rasanya ini ambyar banget teman-teman. Wah, ini kan jadi lembut banget kayak kasur. Kayak uwi. Jadi berhubung di sini itu lagi saat pertama itu kan kayak ampas kambil. Iya. Jadi kalkulnya tadi itu nggak usah gosok mas. Ini krop yang harapan. Ambyar ya. Ambyar untuknya. Jadinya mau copot. Ayayayay. Kita gula copot aja di leneng mangkok lah mas. Itu dipangan. Cek mangkuk. Saya cobrok kan. Neng untung nanti tes. Mamu rasa apa? Gimana? Hah? Rasanya? Rasa bayar. Jadi ini teman-teman tadi kita makanya sini tuh kesuwen. Sampai bakulnya pegel, tutupnya udah ditutup separuh. Jadi ini rollingnya tutup separuh aja. Dia tuh ngusir mas, tapi pelan-pelan. Iya kan, tapi masa makan es krim mau besok. Tapi aku ya panggang glubut mas. Iya, makan es krim. Pembeli ada raja jam. Pokoknya bakulnya udah beres-beres semua aja. Kita tengahnya itu diusir tapi secara halus. A few moments later. Ya, nanti kalau kita terus saja makan nanti tidak konsentrasi, ditutup aja ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Berhubung saya cuma mengentekan es krim saya dulu daripada dicolong sama Tak Gambrong. Jangan nyolongan mas. Iya. Sampai di sini saja. Tas bisa ngetek es krim mas. Iya. Saya mangan entek. Bayar ya. Mangan keri. Bayar. Iya. Siap. Kayaknya tertanggak nih mas. Tak perlu sedemikian. Selagi si Ajar Gambrong bayar. Sampai di sini teman-teman. Ikuti terus video kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ingat teman, karena siapa itu mas? Gratis. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Bye. Ben. Paicho sama aku. Ini Paicho, dibayarin Paicho bosnya. Pakai tangkal. Tahu nggak Pak Isol? Kasih sih.